Iki awan-awan nenek ngopi ya, ben gak sumuk. Jadi ayo neng gone kopi legend neng Kediri. Iki lokasine nek daerah Kediri. Oh neng Kediri, ngasem Kediri, Kediri. Jenenge Mertiwi Kopi. Gulai bakule. Jangan-jangan bakule ngilang. Oh, iki bakule. Mas aman bakul sik, Mas. Arepe takjak. Pripun, Mas? Ya anu, Mas. Iki aku pesen kopi, Mas. Kopi. Heeh. Jamel susu mboten? Kopi susu enak ya. Oh iya, kopi susu ae. Kopi susu. Pinten tunggal? Satu ae. Siap. Langsung kita tunggu nek meja nih. Tanpa basa-basi. Oke. Awan-awan ini kudu ngopi ben gak sumuk. Jadi iki mau aku pesen kopi susu legend. Ning kene ya akeh menune karena aku nyontek karena gak apal. Ning kene sing wedange iki enek wedang cimeng, kopi susu, kopi ijo. Terus ombenane sing adem iki ya. Iki menune lucu-lucu iki. Abang beranang wolu, ijo royo, royo wolu, coklat mateng wolu. Saiki jajal kopi nih. Ngopi sik lur. Karena bakule hari ini yo gak cantik juga. Hari ini kita nge-review minumannya. Karena kopi kuwi kita juga perlu merasakan kenikmatan kopi susu. Iki kopi susu yang tak pesan. Menunya akeh lho, engko tak dudui menu-menu. Sebuah eksperimen baru, menikmati kopi dengan suasana tempo dulu yang benar-benar masih terjaga lur. Teringat rumah nenekku dulu terasa kembali 15 tahun yang lalu. Yo jujur ya lur ya, suasana kayak ngene iki, panggon kayak ngene iki iki udah jarang. Kadang butuh suasana seperti ini di tengah gemburan tempat estetik dan instagramable. Benar gak lur? Kehangatan pelayanan dan keramahannya menjadikan nilai kearifan lokalnya semakin melekat. Sore-sore hujan gerimis ditemani kopi, tak lupa udutnya. Jan sadu tenan. Iki lek kumbayang nih lur. Menu yang disajikan sesuai dengan konsep tempo dulu. Ombenan lur yang menyehatkan. Kalau kesini yang jelas cocok buat cari inspirasi, buat ketawa ketiwi, sama sirah turahmi. Yang penting ojo lali ngopi. Yo bayar lur.
ojo mung ngopang ngopi ngopang ngopi tok. Hehehe. Emang sensasinya lah awan iki ngopi sumuk ya iki. Tapi ya piye meneh. Iki mah aku sedina rong ngopi, terus jajal ngopi rene, tiba-tiba temu nggon-nggon sing menurutku bisa dibilang unik sih, karena nggone iki omah tua sing apa iki jenenge istilah usuk papat apa jagak papat ya ngono lah jagak lima jagak papat tau kurang tau wae intine iki rumah tua sing di gawe warung kopi ngono sih jenenge nek gak piye jenenge jenenge gak kene kira-kira lek bengi piye ya. Kayak iki perlu dilestarikan deh. Gon-gon ngene iki ya. Kearifan lokal. Kearifan lokal, setrenan. Perlu. Nek ngopi ning kene alamate Dik, gunane Ngasem Kedhen. Nek kudu mepe nek Instagram-e tak tulis nek deskripsi. Jenenge Mertiwi Kopi. Tempat ngopine anak muda. Wis cukup ngono ae. Ben bendino nek konten karena aku hari ini ngopi karo Eki dan Eki juga pengen ngopi juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Suun.